Dengan beroperasionalnya pabrik MPA, saat ini ada total 4 PKS yang existing di Luhut Timur. Dengan luas kebun sawit berkisar 11.500 hektar. Dengan produksi rata-rata di 20 ton per hektar per tahun, maka akan dihasilkan produksi tanaman sebesar 230.000 ton per tahun dan sekitar 19.200 ton per bulan. Dengan adanya 4 pabrik kelapa sawit dengan satu kapasitas 30 ton dan 3 kapasitas 45 ton, maka akan dibutuhkan TBS per bulan sekitar 75.000 ton. Hal ini ditambah dengan maraknya pengumpul di beberapa desa di Lutim yang mengirimkan TBS keluar Lutim, yaitu ke Sultan. Dengan kondisi dan ketersediaan produksi dari lahan kelapa sawit di atas, menyebabkan kapasitas produksi di PKS kurang dari sepertiga saja. Ekonomi yang bisa kita lihat, terutama di Luhut Timur ini, pabrik yang berdiri, yang mudah-mudahan menjadi peluang bagi seluruh petani sawit yang ada. Bukan hanya di Luhut Timur, di sekitar tanah Luhut ini pun mudah-mudahan bisa melihat peluang. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Direktur, yaitu betul-betul bahwa sawit ini merupakan bukan hanya persoalan ekonomi, ini persoalan sustainable development, pembangunan berkelanjutan, Pak. Karena ini biodiesel. Ya ini apa? Energi terbarukan. Jadi bukan hanya menjadi ya yang kita kenalkan ini jadi sawit, ini jadi apa? Minyak goreng, jadi apa? Rupanya sawit ini ke depan menjadi harapan terkait dengan energi. Hari ini kita hadir di tempat ini dalam rangka itu semua. Kita berharap bahwa pabrik bisa mendorong perekonomian di Luhut Timur, bisa meningkatkan kesejahteraan bagi petani sawit yang ada. Dengan memohon ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan seizin kita semua, perkenankan kita untuk secara resmi pabrik kelapa sawit kita dari Palmera Agrindo saya beroperasi.